Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang warna baru GSX-R 150. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Otomotif lover, para pecinta motor, Suzuki termonitor sedang menyiapkan warna baru GSX-R 150 kuning bumblebee, dove biru dan dove merah marun. Ketiganya terlihat bagus, serasi dan tidak terlalu neko-neko. Warna baru GSX-R 150 mencoba menggoda pasar sport 150 yang sedang jenuh. Motor itu-itu saja, tidak ada perubahan yang tampil beda. Warna baru GSX-R 150 berwarna kuning. Untuk GSX-R 150 kuning, terlihat seluruh bodi didominasi dengan warna kuning. Tulisan Suzuki pada bodi dari depan hingga jok menggunakan warna hitam. Velg juga dilabur warna hitam. Logo huruf R merah. Ada tulisan Suzuki di atas under cowl. Jika melihat tanda pada motor Suzuki di mana ada tulisan Suzuki dari depan hingga jok identik dengan varian keyless dan kemungkinan warna kuning. GSX-R 150 adalah varian dengan kunci keyless. Warna baru GSX-R 150 matte blue. Selain warna kuning yang sudah siap dijual dan tertata rapi di gudang, warna lainnya yang nampang di GIAS adalah warna matte blue. Warna biru dove GSX-R 150 mirip biru pada Next. Terlihat keren dan sisi dove saat ini yang sedang ngetren. Seluruh bodi didominasi dengan warna biru dove. Ada tulisan Suzuki di atas under cowl. Jika logo huruf R juga warna merah seperti pada warna kuning. Jika melihat tidak hadirnya tulisan Suzuki dari depan sampai ke jok, maka dimungkinkan warna matte blue adalah varian non-keyless atau shutter key. Warna baru GSX-R 150 matte red. Selain warna biru dove, juga hadir warna merah marun dove yang juga nampang di GEEAS. Keseluruhan bodi dominasi warna merah dengan logo R, juga warna merah namun beda gradasi. Tulisan Suzuki juga hadir di bagian atas cowl. Jika melihat absennya, tulisan pada bagian bodi samping dari depan ke jok bisa ditebak warna matte merah juga pakai kunci non-keyless alias shutter key. Warna baru GSX-R 150 dove biru dan dove merah baru tes pasar di GEEAS. Jika respon konsumen baik, maka bisa diproduksi massal. Sekian informasi tentang warna baru GSX-R 150. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you in the next video.